Daddy, you can do it. Daddy, you're the best dad in the world. Daddy, I love you so much. Saudara sekalian, hari ini saya mau berkisah mengenai seorang yang luar biasa bernama Don Bennett. Dia betul-betul luar biasa, saudara. Hanya memiliki satu kaki dengan dua penyangga, saudara. Dan tahu apa impiannya? Dia rindu mencapai puncak Gunung Rainier. Gunung ini setinggi 4.400 meter dan dia jalani begitu perlahan-lahan, saudara. Sampai ada satu bidang yang begitu landai, penuh dengan es. Satu-satunya cara melewatinya adalah dia berdiri tegap, menjatuhkan dirinya sampai muka ini terkena lapisan es yang keras sekali dan dia berusaha untuk bangun kembali. Jatuhkan lagi dirinya, mukanya terhantam dengan lapisan es yang keras dan berdiri kembali. Itu satu-satunya cara dia bisa melewati bentangan es yang begitu luas. Dia begitu putus asa, tetapi seorang putri di sampingnya selalu berkata, "Daddy, you can do it. Daddy, you're the best dad in the world. Daddy, I love you so much." Sehingga akhirnya dia sanggup mencapai 4.400 meter ke puncak Gunung Rainier. Itu yang disebut di dalam Amsal 16:24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya percaya kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memberikan semangat yang tulus dari motivasi hati kita. Dan jadilah orang yang menyemangati orang lain sehingga mereka mencapai puncak kesuksesan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati.